Sekarang kalau kalian lihat di tangan gue, ini apakah gue memegang gitar SG, Epiphone SG gitu kan? Ternyata bukan kalau kalian lihat dari headnya gitu ya. Jadi ini adalah gitar dengan brand Framus ya, yaitu nama lengkapnya adalah Framus D-Series S370XG in solid black satin finish gitu ya. Gue sampai kadang-kadang nyebutnya juga agak ribet, tapi ya udahlah ya. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang sekilas kalau kalian lihat ini mirip banget kayak tipikal-tipikal SG lain ya. Let's say lah SG Epiphone, SG Gibson, whatever, karena memang bentuk SG ya seperti itu gitu kan. Nah, tapi ada beberapa hal yang dipolish sama Framus yang ngebikin gue cukup menarik untuk kayak kalian lirik juga gitu. Gue sendiri pun juga gue cukup suka gitu loh ya. Jadi gue sekarang coba sebutin beberapa fitur yang gue suka gitu ya. Pertama-tama, ini body finishingnya adalah berbeda dari kayak model apa ya, model SG pada umumnya. Biasanya kalau kita bicara SG gitu, finishingnya apa sih? Paling glossy gitu kan ya, zaman dulu sampai zaman sekarang rata-rata glossy. Nah, tapi di gitar ini dia ternyata finishingnya satin, sesuai dengan tadi yang namanya gue sebut gitu kan. Jadi karena body finishingnya satin ya, ini enak banget buat dipegang bro gitu ya. Dan ini satinnya bukan cuma di body doang bro gitu, tapi juga sampai di bagian necknya juga tuh. Kalau kalian lihat ya, side neck benar-benar nempel gitu ya. Nah, jadi itu yang bagian pertama untuk yang finishingnya. Tapi yang gue suka lagi, yang menurut gue agak sedikit berbeda itu adalah dari segi arc-nya gitu ya. Jadi kalau kalian tahu kan, biasa kan kalau gitar-gitar kayak SG atau mungkin yang terkenal itu biasanya adalah PRS gitu ya. Mereka tuh bodinya tuh ada arc topnya gitu loh. Jadi yang kayak bodinya seolah-olah kayak menonjol gitu kan. Nah, dari dulu SG juga ada bagian seperti itunya, bagian arc-nya kan. Tapi ini arc-nya itu tidak setajam seperti SG gitu. Jadi makanya kalian ngeliat tuh kayak ini gitar bodinya tuh for some reason kayak kelihatannya lebih tumpul, nggak nyampe kayak setajam gitu kayak SG pada umumnya. Jadi enak bro, dari secara estetika kalian ngeliatnya juga, oh ini kayak nyaman nih gitu kan, karena memang beneran nyaman dan enak gitu. Nah, terus kalau kita lihat lagi gitu ya, seperti yang tadi gue bilang, ini kan set neck gitu ya, jadi antara body sama necknya nempel gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara dari segi build-nya gitu ya. Pertama-tama ini body dan neck, ini dua-duanya adalah mahogany neck gitu ya. Jadi bisa dibilang wah udah mantep lah gitu dari segi bodinya gitu ya. Bukan kayak pakai nyato atau gimana gitu ya. Nah, di sini yang gue suka juga adalah di bagian fretboard-nya gitu ya. Jadi ini kalau kalian lihat gelap, ini bukan berarti kayak wah kalau fretboard gelap itu rosewood. Enggak bro. Ini adalah Tiger Stripe Ebony fretboard gitu ya. Biasanya kalau Tiger Stripe Ebony itu kayak karakteristiknya sedikit lebih keras daripada tipikal rosewood gitu ya. Jadi kalian nanti bisa ekspektasi ya mungkin soundnya jadi secara tone-nya jadi sedikit lebih agresif, sedikit lebih tajam gitu ya. Dari segi hal lainnya gitu, kalau kita bicara pickup, ini gitar ini menggunakan pickupnya modelnya adalah humbucker-humbucker custom dari Framusnya sendiri gitu ya, dan ditutup dengan chrome cover. Terus juga kalau kita bicara dari switchnya ya seperti biasa ada volume pot, ada tone pot, ini dua-duanya master by the way. Terus ada three way switch gitu ya. Nah, ini juga apa namanya, bisa dibilang ini tipe El Clasico banget gitu loh kalau kita bicara dari model SG pada umumnya gitu. Jadi kalau menurut gue personally ya gitu, bagi kalian yang demen main metal, biasanya kalian demennya all black gitu kan. Nah, kalau buat kalian demen metal atau kalian suka apa namanya yang kayak finishing SG gitu ya, nah ini mungkin salah satu yang kalian bisa lirik juga gitu. Nah, sebelum gue selesai, ada satu fitur lagi yang mesti gue kasih tahu bro, karena ini adalah fitur yang mungkin untuk tipikal gitar ini bisa dibilang nggak ada gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian strapnya, ini ada something weird aja kan gitu kan, ada kayak something nonjol. Biasanya kita strap gantungan nggak kayak gini gitu. Kenapa? Karena ini ternyata strapnya sudah menggunakan ada Warwick
Security Strap Lock System. Gitu. Jadi kalau kalian pakai ini, nanti ketika kalian lagi main ya, mungkin ada yang mau akrobat kan, kalau kalian tahu di video-video YouTube ada yang kayak mainnya ngelempar kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau yang dilempar suka jatuh atau suka pleset karena dia copot. Tapi karena dia ada locking systemnya di bagian strap locknya, kalian udah nggak usah takut. Kalian bisa lempar gitarnya gitu kan. Dan itu nggak bakalan jatuh, bro. Nggak bakal slip gitu. Ya, tapi ya sekali lagi tergantung kalian pasang strapnya setinggi apa juga gitu ya. Nah, jadi sekarang pertanyaan terakhirnya kayak, kalau kalian tertarik, kalian mesti ceknya kemana gitu kan. Nah, seperti biasa, bro. Ceknya itu tinggal langsung cek ke navirigitar.com.